Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asy-Syaikh al-Imam Abu Muhammad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa ana manafa'un fi ulumihi darain amin. Wa inkisahun nasi ila man yatanabbahu min nafsihi wa yafhamu. Wan kisah menasi dan terbagi manusia ila kepada man orang ya tanabbahu yang sadar minapsihi daripada dirinya wayabham dan paham. Imam Ghazali membagi manusia juga kepada yang pertama ada orang yang sadar dirinya dan paham. Sadar dan paham. Ini sadar diri. Ya, sadar diri dan paham. Wa ila man la yafhamu illa bitanbihin wa ta'limin. Yang kedua, kepada man orang yang la yafhamu, enggak paham. Jadi orangnya enggak paham, enggak ngerti. Illa kecuali bakal ngerti bitanbihi dengan diperingatin wa ta'limin dan diajarin. Kalau ditegur baru paham, diajarin baru paham. Jadi kudu ditegur dulu. Baru paham. Gak ngerti banget sih dok, gak indep banget. Tapi masih mending dia masih mau nerima gitu. Ini yang berapa kan kalau kagak nerima, ditegur udah, ya diajarin udah gak nerima juga, gak paham juga. Yang ketiga, wa ila man la yanfa'uhu ta'limu aidan wa la tanbihu. Ketiga, kepada orang yang tidak manfaat kepadanya oleh ya mengajarkan juga diajarin kagak paham wala tanbihu, diajarin gak manfaat, jadi diajarin gak ngerti wala tanbihu, diperingatin juga gak bisa. Jadi diajarin kagak bisa, diperingatin kagak bisa. Emang lu gak bilangin dia? Udah, gitu dibilangin, balikin lu. Cirinya Pak, kalau ada orang diberikan nasihat lalu dia balikin, itu besok gak bisa. Jadi kita kalau dibilangin orang, apalagi yang bilangin guru, orang tua, kiai, ustaz, atau bahkan siapa aja ya, kita dengerin aja dulu dan amalkan dulu bagaimana. Jangan kita nggak dengerin, apalagi ngelawan. Kalau kita ngelawan, besok begitu lagi tuh kerjaannya. Dibilangin ngelawan. Coba dah, lihat pengalaman kita. Siapa yang kita bilangin dia ngelawan, perhatiin. Besok dia kerjain lagi. Tapi kalau dibilangin dia, ya, oh iya, iya. Insya Allah besok dia gak kerjain lagi. Nah. Kan kisah mil ardi, beliau menganalogikan seperti pembagian tanah
ila kepada ma yajtami'u, sesuatu yang berkumpul fi padanya al-ma'u, oleh air. Air ada di tanah, kumpul tu air. Wa yaqwa, dan dia kuat. Fayatafajjaru, lalu muncrat, mengalir maksudnya, binafsi, dengan dirinya sendiri, uyunan, mata air. Jadi bumi itu menyimpan air lalu ngeluarin air, muncrat. Ya, itu yang pertama, ya, manusia yang pertama, orang yang sadar dirinya dan paham. Itu ibaratnya seperti tanah tersimpan air lalu mengeluarkan mata air. Yang kedua, wa ila ma yahtaju, kepada orang yang butuh, ilal hafri, kepada menggali. Jadi tanahnya digali dulu, liyakhruja, supaya keluar, iya, air umpama, fil konwati, pada saluran-saluran air. Jadi yang kedua, tanahnya mesti digali dulu, baru keluar air. Kalau yang pertama enggak mesti digali, dia airnya keluar aja. Nah, yang ketiga, wa ila ma la yanfa'u fihil hafru, yaitulah kepada sesuatu tanah, ya, yang tidak manfaat padanya oleh digali. Wa huwal yabis, dan dia kering. Jadi tanahnya digali, itu air enggak keluar. Kering. Batu mulu, batu cadas, udah digali nggak keluar air juga. Nah, itu ada tiga gambaran. Kita mau jadi yang mana kira-kira? Tentu yang bagus yang pertama. Jadilah kita yang pertama. Jadi kita menghadapi sesuatu biar paham, biar sadar, biar sadar. Kita sebagai guru biar sadar, kita sebagai murid biar sadar, mesti bagaimana dalam melangkah, dalam bersikap, bagaimana biar sadar. Nah kalau sadar, insya Allah akan keluar ntar mata air kemanfaatan. Wadzalika liikhtilafi jawahiril ardi fi sifatnya. Kenapa bisa begitu? Demikian itu karena berbeda materi-materi tanah pada sifatnya. Jadi materi-materi tanah. Jadi yang kagak keluar padahal udah digali, batu mulu. Batu cadas digali tuh. Ya, sama tukang gali sumur, mentok mulu, busrak-busrak gitu ya. Fakadhalika hadzal ikhtilafu fin nufusi wa ghalizatil akli. Maka seperti ini, ya, seperti demikian, maka seperti demikian ini pula berbeda pada, ya, pada, ya, jiwa-jiwa dan insting akal. Begitu juga sama materinya. Makanya kalau babanya pinter, insya Allah entar anaknya pinter. Babanya, emaknya pinter. Nah, yang pokok emaknya, babanya. Itu babak emaknya pinter, akhlaknya bagus, insya Allah dah. Kenapa? Materinya itu. Wikhtilafi jawahiril ardi fisifatiha. Babanya soleh, emaknya soleh, anaknya insya Allah, walaupun ada
Iya, juga yang kagak umumnya insya Allah. Kenapa tadi? Ikhtilafi jawahiril ardh. Jadi kalau nyari bini nih yang calon-calon bapak rumah tangga jangan sembarangan. Jangan dapat di pinggir jalan dibawa pulang aja. Jangan. Jadi kita pilih nih. Ini Masya Allah. Waya dulu ala tafawutil akli min jihatin nakli, dan menunjuki atas ya perbedaan akal dari arah nakal, dari arah ya, kutipan Al-Quran, Al-Hadis, menunjuki maruya oleh apa yang meriwayatkan, oleh apa yang diriwayatkan, fa'el ya dulu ma, bahwasanya ada perbedaan tuh akal tuh ya, berbeda-beda instingnya ya. Diriwayatkan anna Abdullah ibn Salamin, bahwasanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin tawilin ya, pada hadis yang panjang fi akhirihi wasfu izamil arsy, pada akhirnya itu ada sifat ya besarnya ars. Wa annal malaikata, dan bahwasanya para malaikat qalat berkata, ya rabbana wahai Tuhan kami, hal khalaqta syai'an azama minal arsy, apakah engkau telah ciptakan sesuatu ada yang lebih besar daripada ars? Qala na'am, ya ada. Apa? Al aklu, akal. Jadi akal lebih besar dari ars. Qalu, mereka bertanya lagi, wa ma balagha min qadri, apa yang dapat sampai daripada kadarnya itu nilainya. Qala hayata, jauh, la yuhatu bi ilmi, tidak bisa diliputi, enggak bisa tuh digapai bi ilmi, dengan ilmunya. Allakum ilmun bi adadin ramli, apakah ada bagi kamu ilmu pengetahuan sejumlah pasir? Qalu, tidak. Mereka berkata tidak. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa inni khalaqtul aqla asnafan syatta ka'adadir ramli. Sesungguhnya aku, inni khalaqtul aqla, aku menciptakan akal asnafan bermacam-macam. Syatta, berbeda-beda. Berbedanya ka'adadir ramli, seperti sejumlah, sebanyak pasir, masya Allah. Jadi ini kita ini akalnya diciptain beda-beda nih, nggak semua sama. Komputer aja kan macam-macam tuh ya. Nah kita akal kita, otak kita lebih daripada itu. Faminan nasi, maka di antara manusia ada orang yang man u'tiya habbatan, orang diberikan biji, satu biji. Jadi ada di antara orang yang diberikan satu biji sama Allah. Wa minhum, di antara mereka lagi man utiya abataini, ada orang yang dikasih dua biji. Wa minhum, di antara mereka lagi man utiya salasa wal arba'a, ada orang yang dikasih tiga biji, empat biji. Masya Allah. Kecerdasan. Jadi kita biar mawas diri. Nah, gue belum sampai ke sini nih. Jangan kita dikasih satu, mau coba kita kayak orang dikasih tiga. Nggak sampai. Kita anak STK, mau baca anak SMA. Ya nggak bisa. Jadi biar mawas diri. Wa minhum, dan di antara mereka man u'tiya faraqan, di antara mereka ada orang yang diberikan faraqan ya, apa, satu takaran. Wa minhum, di antara mereka ada yang dikasih man u'tiya waskan, satu wasak, satu wasak, satu wasak itu 60 sok.
satu ya 60 sok sampai dengan 150 kilogram. Wa minhum, di antara mereka man utiya aksara min zalika, di antara mereka ada lagi yang diberi lebih daripada itu, lebih banyak daripada itu. Jadi Allah berikan akal kita ini bermacam-macam. Ada yang cerdas banget, ada yang sedang, ada yang di bawah, ada yang seperapat, ada yang seon. Kita beruntung nih dikasih ya paling gagak normal gitu ya. Bisa berpikir. Masyaallah. Ada orang enggak belajar pinter aja. Oh, belajar dia mah tidur aja. Bangun-bangun apa? Ngerti. Kita pengen, padahal kita pegang pena apa kagak ngerti juga ini. Orang ada yang model kayak begitu. Masya Allah, pinter amat itu anaknya. Pernah kita, Pak, Ibu sekalian, pernah ingat kita waktu sekolah, kita punya teman pinter banget, lalu kita ingin mencoba menyusulnya, tapi kita nggak bisa. Pernah nggak begitu? Pernah. Tetap dia ranking satu, kita nggak ranking satu. Tapi janganlah khawatir. Orang kadang di sekolah ranking satu, ketika aplikasinya di masyarakat belum tentu beda. Dia jadi gojek. Yang gak ranking satu, Masya Allah, jadi mulia. Apa tuh begitu? Kenapa bisa begitu? Nah itu dia, harus dipikirin tuh. Aplikasinya di masyarakat, aplikasi pengamalan ilmunya di masyarakat. Yang ranking 1 enggak diamalin ilmunya. Yang ranking 2, ranking 5, ranking 6, bahkan ranking 10 diamalin sama dia. Jadi dipakai. Jadi kalau pengen kita berkah ilmunya, amalin ilmu kita. Enggak cukup pinter. Akhlak nomor 1. Wallahu a'lam.